Apaan? Apa ada? Jangan, ada tulisan. Ada tulisan. Terus gue bingung, mau nutupin pakai tangan gue. Apa yang tulisan? Apa ini? Takut ciprat lagi. Belum selesai itu semua tulisannya sampai ada. Aku ambil langsung tisunya, enggak. Oh iya. Oh, bener loh. Nama yang aku tulis itu sama apa yang ada di tisu. Tiap orang pasti punya memori begitu. Ini ada sensor kan? Ada sensor. Ini kan sisa airnya. Nih, ini sisa airnya. Tuangin deh. Tuangin gimana lagi? Tuangin aja di meja. Airnya, airnya tuangin di meja. Oh. Dah. Oke. Okay. Lihat. Ambil tisu lagi. Astaga, ditaruh ke meja yang udah basah. Ya keluar jelas lah itu namanya jeng. Nanti itu maksudnya Anda. Anda itu siapa beruntung. Aja. Ya. Kelebihan satu huruf di depan. Gak apa-apa kan tiap orang punya memori yang masa kecil. Iya, saya juga punya. Kan? Ya, apa-apa. Gak ada yang gimana-gimana. Betul. Nah, emang lucu kan? Iya betul. Menurut gue tuh lucu. Aneh banget gitu kayak, "Hah? Ngapain sih ya lo tuh lu bisa sih kejadian kayak gitu? Oh my God." Bisa enggak diceritain? Apa ya? Ya pokoknya biasalah kan ABG-ABG gitu kan. Terus tiba-tiba ada kejadian, yaitu dia tadi di lagi di lapangan gitu, terus ada satu cowok nih diri di tengah lapangan. Tarik ke situ, terus dia menyatakan cinta di depan semua orang, dikasih bunga, kayak gitu. Satu sekolah menyaksikan. Kalau dulu sih malunya gila kan, malu banget. Sampai satu sekolah, sampai kantin tuh gak ada yang makan di kantin. Ya, tapi kalau sekarang di ini kan ya hal yang lucu aja. Sebenarnya hal yang lucu banget, inget juga gak ingin gimana sih. Gila sih, tapi kalau gue ngebayang gila, ngapain dulu gue bisa ada di posisi itu. Oh my God, kenapa gue gak kabur? Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Pikiran manusia didominasi oleh memori, dan dasar dari memori ini adalah emotion, atau yang disebut dengan energy in motion, atau energi yang dapat menciptakan gerak. Baik memori positif atau memori negatif, memori ini dapat menciptakan hasil yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Dan jika memori ini cukup kuat, maka memori ini dapat termanifestasi menjadi sesuatu yang baru. Jika kita dapat menyalurkan memori ini dengan fokus yang kuat dan intensitas yang cukup lama, maka memori ini dapat kita lihat dan kita rasakan. Seperti eksperimen saya bersama dengan Ririn tadi. Sesuatu yang mungkin kamu nggak bisa bayangin, tapi bisa terjadi di sini. Dan itu semua cuma ada di lintas imaji. Lintas imaji, ngeselin banget. Sebetulnya semua yang kita rasakan berasal dari pikiran kita, termasuk salah satunya adalah rasa takut. Dan bagaimana jika rasa takut tersebut menguasai pikiran kita? Seperti eksperimen saya berikut ini. Halo, permisi. Tadi saya lihat kayaknya akrab banget di sini. Boleh ikut saya bentar semua? Kita sih lagi cari makan ya. Cari makan terus ketemu Romi Rafael, kita disamperin, diajak ikut eksperimen. Oke, satu di sini, stop. Satu di sini. Nama siapa? Aisyah. Kamu? Daniel. Daniel. Siapa? Winda. Winda. Kamu sebelah sini. Oh, yes. Iya, namanya siapa? Nindi. Nindi. Yes. Mai. Yes. Mai. Kamu namanya siapa? Tiara. Tiara. Winda sama Nindi udah kenal berapa lama? Udah berapa ya? Lama juga ya. Udah 2 tahunan. 2 tahun lebih ya. Saudara bukan? Enggak, teman aja. Seberapa dekat? Dekatnya di sini aja sih. Ya udah berapa lama kenal Mai? Baru-baru ini ya,
Belum lama berarti ya? Ya, baru setahun. Baru setahun. Ini kan tempat umum, tempat rame. Iya kan? Udah sempat masuk kan ke dalam ya? Oh, sering. Sering ya? Gimana rasanya Nindi sama Winda kalau tiba-tiba ada yang nyolek? Gimana rasanya? Kesel. Tapi nggak tahu siapa yang nyolek, kan rame, padat. Ya, kesel aja sih, bete. Terus diapain? Kebukin? Ya kan speak-nya kesenggol. Oh, speak-nya kesenggol ya? Kalau dia sengaja, ya beda lagi. Beda lagi ya. Pernah nggak sih ngalamin itu? Pernah nggak? Pernah sih. Atau jangan-jangan kamu yang nyolek? Nyolek sendiri. Kamu pernah? Nggak sih, nggak pernah. Nggak pernah? Nyolek, tapi orang yang tahu. Tadi sih Romeo Rafael nanyain di dalam keramaian, udah pernah belum dicolek di dalam keramaian? Tapi kebetulan belum. Pernah? Kamu yang nyolek atau kamu yang dicolek? Enggak lah, kita dicolek. Kamu nyolek ke orang. Kamu pernah? Pernah. Kamu yang colek atau kamu yang dicolek? Colek lah. Kamu yang dicolek orang berarti ya. Okay. Pernah dicolek juga? Colek. Atau kamu yang nyolek? Iya, saya yang nyolek. Kamu yang nyolek ya? Iya. Jujur, dia nyolek malah. Ya. Jadi nyolekin saya. Jangan-jangan. Kelaisa, dicolek atau nyolek orang? Kalau saya dicolek, bukan nyolek. Oke, Nindi ya, Winda ya. Oke, bisa tutup matanya dulu? Tutup matanya dulu. Oke, rasain ya. Tutup matanya dulu, jangan dibuka kalau saya tidak diminta. Oke, tutup matanya dulu, jangan dibuka kalau nggak saya diminta. Mai ya, Mai yang pegang dulu. Ayo, tangannya di samping. Tangannya di samping. Oke, tutup matanya dulu. Tutup matanya dulu ya. Jangan dibuka kalau nggak saya minta ya. Oke, tutup matanya ya. Oke, Aisyah, tangannya di samping. Tangannya di samping. Lihat depan ya. Ya, tutup matanya ya. Tutup matanya. Oke, rasain ya. Aku yang disuruh nutup mata, sedangkan kakak ini enggak. Oke, buka matanya. Saya beri dekat kamu ya. Oke, rasain ini ya. Lihat kita, saya deket dia gak? Saya gak deket kamu. Terus? Tadi kamu ngerasain ada yang nyentuh ya? Iya, sebelah sini.